Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh rahmat ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Karoma Islam. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kita tetap tercurah-curahkan, yakni atas sanjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Karoma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun sahabat Karoma berada, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Karoma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat penyayangnya memberi tips kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah beserta tata caranya yang pertama ialah rutin melaksanakan sholat duha, yang kedua membaca la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Saya ulangi untuk wiritannya, la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Amalan ini dibaca 100 kali dan diutamakan bagi sahabat karoma membaca setelah sholat duhur. Selain itu membaca zikir Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullahal azim, dibaca sebanyak 100 kali. Saya ulangi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullahal azim. Dalam setiap hari silakan sahabat baca sebanyak 100 kali. Namun bacaan ini lebih utama apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqamah. Dan semoga amalan yang saya berikan bisa menjadikan sebuah petunjuk di dunia maupun di akhirat, dan dijauhkan dari kemiskinan serta mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.